What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Ricky Padilla, dan hasil dari NBA Draft Lottery hari ini cukup mengejutkan. So, kita akan membahas tentang hasilnya NBA Draft Lottery. Gue gak akan membahas semuanya nomor 1 sampai 14, gue mungkin akan bahas nomor 1 sampai 7 aja. Karena memang pengetahuan gue tentang NCAA basketball ini sangat minim sekali, dan juga tentang pemain college basketball gue kurang ngerti juga. So, kalau kalian mau kasih prediksi kalian kira-kira di draft nomor 1 sampai nomor 7 siapa, kalian bisa tulis di comment section di bawah. But menurut gue hasil dari NBA Draft Lottery ini, yang pertama gue pikirin adalah kayak trade-trade nanti akan makin rame aja sih dengan hasilnya ini sih. So, number one, surprise-surprise is the New Orleans Pelicans. Mereka hanya memiliki 6% chance-nya untuk memenangkan draft pick kali ini. Tapi kayaknya President of Basketball Operations mereka yang baru, yaitu David Griffin, bawa hoki kayaknya ya. Dulu dia kayak pernah menang number one draft pick juga bersama Cavaliers, yang akhirnya ngedraft Anthony Bennett dan juga Andrew Wiggins. Kali ini hokinya dibawa ke New Orleans Pelicans untuk David Griffin. Dan apakah ini awal dari merayu Anthony Davis untuk stay di New Orleans Pelicans? Tetap masih panjang jalannya, tapi yang pasti David Griffin sekarang punya apa ya, kayak sesuatu yang bisa dijual kepada Anthony Davis. Dan kita boleh ingat, David Griffin dulu di Cleveland Cavaliers juga dia pernah bekerja sama dengan LeBron James dan juga mungkin Rich Paul, agennya Anthony Davis. Jadi bisa aja David Griffin ini menjual visinya. Dia selalu jago banget dalam jualan visi kepada Rich Paul untuk memastikan Anthony Davis stay di New Orleans Pelicans. But kalau mereka kayak udah pasti lah milihnya Zion Williamson, kayak nggak mungkin nggak milih Zion. So bisa bayangin nggak kalau lu duetin Anthony Davis bersama Zion Williamson, ini bakal jadi duet frontcourt yang mengerikan sekali untuk seluruh lawan-lawannya di NBA. Menurut gue explosive dan juga pasti entertaining banget untuk NBA fans. So, gue sih mengharapkan Anthony Davis stay ya. Jujur aja gue pengennya dia stay agar bisa main dengan Zion Williamson. Ini akan gue rasa otomatis kali ya, New Orleans Pelicans akan jadi kandidat untuk menjadi juara NBA kalau mereka bisa memastikan Anthony Davis stay di New Orleans Pelicans dan juga mendapatkan Zion Williamson, karena kita tahu juga masih ada Jrue Holiday dan juga Julius Randle. So, menarik ditunggu bagaimana nantinya New Orleans Pelicans setelah draft pick kali ini, apakah Anthony Davis akan stay atau tidak. Yang pasti sekarang mereka udah punya insurance, yaitu seorang Zion Williamson. So, number 2, Memphis Grizzlies. Nah, Memphis juga hanya memiliki kesempatan 6,3% kalau nggak salah untuk memenangkan draft pick kali ini. Sangat mengejutkan juga mereka bisa naik ke nomor 2. So, Memphis Grizzlies mungkin the best pilihan adalah either RJ Barrett or Ja Morant. Tapi karena kita tahu di beberapa bulan terakhir ini Mike Conley minta di trade dari Memphis Grizzlies, kemungkinan besar menurut gue Memphis akan mengambil Ja Morant, di mana dia seorang point guard yang eksplosif dan sangat pintar sekali di lapangan. And ini kayak bisa aja nanti Mike Conley di trade dan mendatangkan aset-aset atau pemain muda yang baru yang posisinya mungkin di wing. Tapi setahu gue, dengan hasil seperti ini kayak Memphis Grizzlies ingin memulai rebuild timnya mereka lagi, dan fondasinya adalah Ja Morant dan juga Jaren Jackson Jr. So itu akan menarik juga nanti ditunggu untuk Memphis Grizzlies. Tapi kayak Memphis gak akan jago 5 tahun ke depan ya, kayak harus nunggu beberapa tahun lah sampai mereka bisa mendapatkan aset-aset yang lebih bagus lagi. But number 3, ini udah didoakan satu kotak kayaknya, sama juga didoakan sama Stephen A. Smith. Tapi sayangnya nggak jadi dapat number 1 draft pick, yaitu New York Knicks. Mereka tadi pengen banget Zion Williamson, dan setahu gue juga Zion tadi setelah dikabarkan New Orleans yang dapat number 1 pick, dia langsung keluar tadi kayak dari tempat NBA Draft Pick Lottery, dimana dia nggak mau ngomong ke wartawan gue rasa sih tadi ya. Jadi dia langsung kabur, dia kayak agak bete, dia pengen ke New York. But New York Knicks di posisi ketiga. Gue jujur nggak tahu sisa pemainnya siapa tahun depan di New York. Kayak DeAndre kayak free agent, Dennis Smith Jr. juga kayak free agent. So I don't know who's playing for the Knicks next season. Mungkin Izzo itu doang kayak sisanya. Tapi menurut gue mereka sih di posisi yang bagus, yaitu untuk mendapatkan temannya Zion, yaitu RJ Barrett. Nah, menurut gue RJ Barrett ini game-nya udah NBA ready, udah siap ditranslate ke NBA. Mungkin pemain wing paling bagus di draft class kali ini. Walaupun memang kalau saya ingat gue, dia di NCAA turnamen sedikit redup ya, statsnya nggak terlalu bagus, tapi gue rasa talent levelnya dia masih sangat tinggi dan sempat diproyeksikan juga jadi number one draft pick sebelum Zion menggila. So I think RJ Barrett is a good player untuk Knicks. Walaupun menurut gue lebih pentingnya untuk Knicks nantinya bukan draft aja ya, maksudnya draft penting, tapi yang lebih penting lagi adalah
mendatangkan seorang free agent yang besar ke Madison Square Garden, either Kevin Durant or Kyrie Irving atau mungkin dua-duanya ataupun Kemba Walker. So itu kayak PR lebih penting untuk New York Knicks, tapi yang jelas kemungkinan besar menurut gue mereka akan memilih RJ Barrett. So we go to number 4, ini yang lebih surprise lagi, ini luar biasa hokinya, gue udah gak ngerti sih gimana cara mereka bisa naik ke nomor 4. Kalau mereka tadi diproyeksikan nomor 11 dan hanya 1% kesempatan mereka untuk memenangkan NBA Draft Lottery kali ini. Tapi kayak Kyle Kuzma tadi bawa hoki dengan jas ungunya, Lakers naik ke posisi 4, gila sih. LeBron senang banget tadi setelah dia tahu kalau Lakers akan mendapatkan draft pick number 4. Banyak sekali talent yang masih sisa, tapi menurut gua draft pick nomor 4 ini mungkin aja jadi apa ya, kayak pancingan untuk nge-trade ke mungkin Anthony Davis ke New Orleans Pelicans, karena kalau karena mereka punya pick number 4 ini pasti akan menarik sekali. Kita tahu di sini draft class-nya lumayan deep katanya, jago-jago tahun ini. So, kalau mereka bisa paketin draft number 4 dengan pemain-pemain mudanya Lakers, mungkin aja New Orleans Pelicans sekalian tertarik untuk melakukan Anthony Davis trade itu. Tapi jelas Knicks dan Lakers nih dua tim yang mungkin sedang diomongin sekali tentang trade dengan Anthony Davis. Tapi Lakers, misalkan mereka mau ngambil draft pick di kali ini, gue bingung juga sih posisi apa mereka yang kurang. Menurut gue sih center sebenarnya, center atau shooting guard. Tapi menurut gue sih mereka akan ngambil seorang shooting guard yang namanya Jared Culver dari Texas Tech ya, kalau gak salah. Jared Culver ini kalau gue liat game-nya, tadi gue liat halnya sedikit, bisa nembak, tapi dia tuh yang paling bagus gue liat adalah feel for the game-nya. Dia kayak mirip-mirip kayak LeBron James gitu gue rasa tuh, court vision-nya, dan how he has feelings for the game gitu. Jadi bagus banget cara menemukan temennya yang melakukan cutting dan juga drive. So, shooting-nya decent, bisa diperbaiki lagi mungkin di NBA. Tapi kayaknya sih dengan size 6'6 gitu kayaknya cukup menarik untuk Lakers kalau mereka mau ngambil shooting guard sih. Jadi kemungkinan Lakers kalau mau ngambil, ngambilnya Jared Culver. Walaupun gue pengennya mereka ngambilnya Darius Garland sih dari Vanderbilt ya, point guard yang sangat wow, flashy banget menurut gue, dan juga nembaknya bagus. Tapi kayak posisi point guard kalau masih ada Rondo masih rame ya, masih ada Lonzo juga. Tapi kalau mau jadiin backup point guard juga gak apa-apa sih Darius Garland ini, karena menurut gue Darius Garland tuh cocok banget sih untuk bermain bersama LeBron James. So that's my pick for the Lakers, Jared Culver. Next, we got Cleveland Cavaliers. Ini juga tim yang tanking gila-gilaan. Mereka mendapatkan 14% juga seperti New York Knicks untuk memenangkan draft pick kali ini. Tapi merosot nomor 5. Gua gak tahu sisa pemainnya siapa, kayaknya cuma Colin Sexton, Tristan Thompson, dan juga Kevin Love. Dan Tristan Thompson dan Kevin Love ini pun kayak bisa di-trade kapanpun juga. But kalau mereka harus memilih, gue rasa mereka harus memilih pemain wing sih. Small forward lah ya, gue sih pengennya mereka ngambil Cam Reddish. Karena menurut gue Cam Reddish ini juga jago banget, mental juga bagus, dia sempat 3 point yang cukup clutch. Gue lupa Duke lawan siapa, tapi waktu itu di detik-detik akhir dia melakukan 3 point. Mental udah jadi menurut gue anak ini, dan waktu itu sempat diproyeksikan juga number 2 ya kayak di NBA Draft, tapi turun. Karena mungkin di Duke itu ekspektasinya nggak sesuai dengan kita yang kita harapkan sebelum season. Kayak sedikit tertutup dengan Zion dan juga RJ Barrett, tapi menurut gue tetap dia talentanya luar biasa banget. Udah siap juga di NBA, so menurut gue kayak Cavaliers akan memilih Cam Reddish sih. And then we'll go to number 6 team yang mungkin gue bilang cukup sial. Dia juga ada tanking banget, gila-gilaan. 14% juga kesempatannya untuk menang draft pick kali ini. Itu Phoenix Suns. Merosotnya jauh banget, sampai nomor 6. Tadi mereka udah pengen banget, nafsu banget sama Ja Morant sepertinya, untuk menduetkan dia dengan Devin Booker dan juga DeAndre Ayton. Tapi kita harap kayak kalau mereka masih mau point guard, kayak mereka harus settle dengan Darius Garland, yang menurut gue juga cukup menarik sih kalau bisa diduetin Darius Garland, Devin Booker, Kelly Oubre Jr. dan juga DeAndre Ayton. Nih bisa jadi tim yang mungkin paling entertaining, paling seru ditonton sih musim mendatang sih Phoenix Suns sih. Dan kita harapkan dengan pelatih baru Monty Williams, semoga aja dia bisa membawa franchise ini ke playoff lagi. Sudah lama juga Phoenix Suns gak masuk playoff. So next season ini akan jadi season yang crucial juga, tapi mungkin masih 2 tahun lagi sih kayak Phoenix Suns untuk menjadi bagus banget. That's Phoenix Suns, menurut gue akan ngambil Darius Garland. Number 7, Chicago Bulls. Chicago Bulls juga tadi 12,5% kayak untuk memenangkan draft kali ini, tapi dia juga turun cukup jauh diwakilkan oleh Horace Grant tadi. Kalau gue lihat asetnya mereka ada Zach LaVine sebagai shooting guard, Lauri Markkanen sebagai small forward, dan juga Wendell Carter Jr. yang bisa main center atau power forward. Mungkin point guard kalau mereka mau ngambil Kobe White dari UNC. Menurut gue Kobe White cukup okay mainnya di UNC. Dia cukup explosive dan juga court visionnya cukup bagus. Kalau bisa mendapatkan Kobe White, I think they should take Kobe White sih. Kayaknya itu option yang paling bagus di draft board kalau di posisi 7.
But itulah kira-kira proyeksi gue dari nomor 1 sampai nomor 7. Kalian bisa tinggalkan prediksi kalian juga. But ada beberapa nama pemain lagi yang cukup menarik yang gue pengen tunggu-tunggu, yaitu Bol Bol dari Oregon. Nah, Bol Bol ini anaknya Manute Bol, tinggi banget, 7'3 maybe. Cukup bagus kalau lagi main di Oregon temannya, tapi sayangnya cedera, akhirnya seasonnya di cut short. Banyak pertanyaan dari GM-GM NBA, apakah badannya Bol Bol bisa kuat atau enggak kalau bermain 82 game. Jadi itu jadi pertanyaan, itu kenapa draft stocknya si Bol Bol agak turun sih. Jadi kita tunggu aja apakah dia diambil first round atau tidak. Tapi sleeper gue di draft kali ini menurut gue adalah Kevin Porter Jr. Gue ketemu dia tahun lalu di Drew League. Anaknya baik banget dan juga yang pasti eksplosif, dan juga gue paling surprise adalah ball handlingnya dia. Gue tahu dia di USC kalau nggak salah di first half of the season cedera, kayak baru main di second half di terakhir-terakhir. Tapi ini anak jago banget nembaknya, yang pasti eksplosif banget, complete package. Mainnya small forward sih, tapi sedikit undersized sih, kayak 6'7 maybe 6'6 atau 6'7, tapi gue suka banget sih dengan package-nya atau permainan dari Kevin Porter Jr. So kita tunggu aja apakah Kevin Porter Jr. bisa menembus top 10 draft atau tidak nantinya. Itu akan menarik ditunggu. But dia sekarang sih projected-nya kayak mid first round ya, dimana ada antara 13 sampai 18 gitu sih. So itu aja sih video gue kali ini untuk NBA Draft Lottery. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan juga bermanfaat untuk menyiapkan diri kita untuk NBA Draft bulan depan yang akan sangat seru. Gue yakin bakal ada trade-trade juga yang terjadi saat NBA Draft. So, itu aja video gue hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.